Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darain amin. Wasababu salisu al-ihtiyaju ilayhi ay ilal ma'ili at-tasi hayawanil muhtaramin. Dan sebab yang ketiga yaitu al-ihtiyaju. Kita masih mengkaji tentang sebab-sebab tayamum. Ada tiga ya. Ini yang ketiga nih. Butuh kepadanya ay ilal ma'in, kepada air. Li atau si hayawanin, karena haus hewan muhtaramin yang dihormatkan. Karena haus hewan yang dihormatin. Jadi ada air tapi butuh hewan yang dihormatin. Siapa itu hewan yang dihormatin? Huwa ma yahrumu qatluhu. Dia adalah sesuatu yang haram oleh membunuhnya. Jadi kalau dia haram dibunuh, itu namanya hewan dihormatin. Kucing itu haram dibunuh. Ya. Itu termasuk dihormatin. Qalahu Nawawi fi Idhai. Mengatakan akan dia oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Idhai. Walau wajadahu wa huwa muhtajun ilaihi li'atasihi au atasi rafikihi au dabatihi au hayanin muhtaramin tayammama wa lam yatawaddo. Walau wajadahu, dan jika dia mendapati akan air, akan dia air, wa huwa muhtajun, dan dia butuh ilaihi, kepada air, li'atasihi, karena ausnya dia, au atasi rafikihi, atau aus temannya, audamati, atau haus hewan kendaraannya, ya, au hayawanin, ya, audamani hewan kendaraan, ya. Jadi hewannya jadi kendaraan dia, au hayawanin muhtaramin, atau hewan yang dihormatin, tayammama, ya, maka dia tayamu, walam yatawadho, dan dia jangan berwudu. Sawa'un fi zalikal atasi fi yaumihi, sama saja pada demikian itu ausnya pada harinya, hari itu, au fi ma ba'dahu, atau pada hari yang setelahnya, apa yang setelahnya, hari setelahnya, qabla usuli, sebelum sampainya dia ila ma'in akhra, kepada air yang lain. Ini betapa Islam ya sangat toleransi ya, khususnya kepada diri kita. Qala ashabuna, berkata oleh ashab kami, artinya ya, orang-orang yang bermazhabkan Syafi'i, para ulama yang bermazhabkan Syafi'i, wa yahrumu alaihi al-udu'u. Jadi bukan hanya boleh berwudu, tapi haram atasnya oleh berwudu, haram. Fi hazal ma'i, pada fi hazal hali, pada ini keadaan. Jadi mesti dia tayamum.
Kenapa? Li'anna hurmatan nafsi akadu. Karena menghormati diri lebih kuat. Wala badala li syurbi, dan tidak ada ganti bagi air, bagi minum ya. Wala badala li syurbi, enggak ada ganti bagi minum. Ya. Ya, enggak ada ganti bagi minum. Walil udhu'i badalun wa huwa tayammum, dan bagi udhu' ada gantian yaitu tayammum. Ya, ini namanya hibzun nafsi. Hibzun nafs, menjaga diri. Walaupun hibzuddin itu dia ada di atas. Ya, tapi kan ada penggantinya. Ada penggantinya. Ya, apa yaitu tayamum. Artinya apa? Dia tetap walaupun dia bertayamum masih tetap menjaga hibzuddin. Jadi menjaga diri itu wajib. Wal ghuslu, dan juga haram mandi. Ya, pakai air. Anil janabati, daripada junub. Kagak ada air dia masih junub aja, ya habis gimana? Pengantin baru kali ya. Pengantin baru. Wa anil haidi, dan daripada haid, selesai haid. Wa ghairihima, dalan keduanya, kang wudu seperti wudu fi ma dzakarnahu, pada apa yang kami telah sebutkan akan dia. Dan tetap sama ya. Aturan mandi pakai air ya. Dia tayamum. Tayamumnya sama dengan kita enggak ya, dengan enggak wudu ya. Yaitu muka dan tangan. Bukan guling-guling, bukan. Ya. Ini pernah terjadi di zaman sahabat itu guling-guling. Ya. Dibilangin nama Nabi bukan begitu ya. Wa sawa'un kana al-muhtaju lil atasi rafiqahu al-mukhalita lahu aw wahidan min al-qafilati wa huwa al-musafiru war-raqbu bi fatira'i wa subil kafi jam'u raqibin ka sahbin jam'u sahibin. Wa sawa'un, dan sama saja adalah kana al-muhtaju, adalah yang butuh lil atasi, bagi haus itu rafiqahu, temannya al-mukhalita, yang bercampur lahu kepadanya, yang dia bergaul loh ya, temannya awaidan, atau satu orang minal qafilati, daripada kafilahnya, wa huwal musafir, dan dia adalah seorang yang musafir, wa rakbu, dan orang yang berkendaraan ya, mifatirah, dengan fatara ya. Wa sukun kafi, dan sukun kafi jam'u raqibin, jama' daripada raqibin ya. Ya, berarti apa? War raqbi gitu ya. War raqbi ini agak kafilahnya. Kasahbin jam'u kasahbin, jama' daripada sahibin. Jadi satu orang daripada ya kafila ya, satu orang daripada kendaraan, yang berkendaraan. Jadi warabi aja tuh, atau pakai kafilati. Walau imtana'a sahibul ma'i min bazli'i wa huwa ghairu muhtaji ilaihi li atasin wa hunaka mutturun ila ilil atasi halan wa in ihtaja maliku ma'alan kana lil mutari akhzuhu qahran. Masya Allah ya. Walau imtana, jikalau mencegah, maksudnya enggak mau sahibul ma'i, sahibul ma'i, oleh orang yang punya air, min bazli, daripada memberikannya ya,
wahwa ghairu muhtajin, padahal wahnya wahal, padahal dia tidak butuh ilahi kepada air, padahal dia enggak butuh sama air. Orang minta kagak boleh, pelit banget nih. Li atasin, karena haus. Enggak, orang minta enggak boleh. Wa unaka mutarun ilai li atas lil atasi halan, dan di sana ada orang yang butuh darurat kepada air, orang butuh kepada air. Mutarun ini melebihi muhtajun, ada darurat dia. Jadi ada darurat, ada hajat, ada tahsiniat. Ini paling tinggi nih, orang butuh kepadanya. Kenapa? Lil'atosi, karena aus. Ya. Halan ketika itu. Wa ini tajal maliku ma'alan, sekalipun yang punya air butuh hajat. Ma'alan akan datang. Jadi bahasanya kalau nanti ihtaja. Kalau sekarang bahasanya butuh sekarang namanya motor. Ya, aus. Jadi jatuhnya darurat. Jadi ada kajian usul fikih namanya itu ada darurat, ada hajat, ada tahsiniat. Jadi kalau darurat ini udah genting banget lah, ya. Orang kalau kagak minum kan bisa ngapa-ngapa. Darurat kagak minum. Nah, kalau ini dia butuh sih, tapi nanti. Nah, bahasanya itu aja. Kana lil muttari, maka adalah boleh bagi orang yang darurat itu, yang sangat butuh itu, akhzuhu qoran, boleh ngambil tuh air dengan paksa. Boleh ngambilnya paksa. Walaupun tuh punya orang, dia boleh. Wa alaihi qimatu, tapi wajib bayar. Wajib bayar. Beli-beli apa yang boleh maksa? Ini dia nih. Beli-beli apa ya? Yulgosu. Yulgosu. Ini buat teka-teki. Beli-beli apa yang boleh maksa? Ini dia. Memang kalau masalah air kita jangan pelit. Iya, jangan pelit, ada orang minta gitu. Di rumah sama, di rumah malah lagi musim kering apa gitu ya. Orang minta bagi. Tapi kita yang minta biar tahu diri gitu. Ya, udah penuh masih keluar nih. Ya Allah, buang-buang air. Besok bisa gak dibagi lagi. Jadi biar paham kalau orang minta tuh. Alhamdulillah sekarang sih pada cukup air. Dulu pernah tuh pada kehabisan air. Zamannya tuh Masya Allah. Walahu, bukan hanya itu aja, bukan hanya boleh maksanya. Walahu, boleh baginya. Ayu qatilahu alaihi, boleh memerangi dia. Masya Allah, boleh perangin. Masya Allah, sampai begitu ya. Fa'in kutila ahduhuma, diperangin, terbunuh salah satu keduanya umpama. Pakai bunuh-bunuhan sampai kebunuh tuh gara-gara air. Masya Allah. Kana sahibul ma'i mu'darad dami la qisasa fihi wala diyata wala kafarata likauni zaliman yamna'uhu minhu. Karena maka jika terbunuh salah seorang daripada keduanya, terbunuh bapak adalah yang punya air, ya, dia itu muhdarud dami, orang yang dihalalkan darahnya. Kalau dia terbunuh la kisos, enggak ada kisos, wala diyata enggak ada diyat, wala kafarata enggak ada kafarat. Kenapa? Likauni zaliman, karena keadaannya dia itu orang yang zalim. Yamna'uhu minhu,
dia mencegah orang minta air daripadanya. Orang beli, padahal beli itu. Allah. Enggak ada kisas. Kisas itu apa tuh? Kisas ini, kisas ini balasan setimpal. Jadi kalau dia potong, ya dipotong tangannya, dipotong lagi. Gitu. Balasan setimpal. Diat. Ya. Diat diganti, kisosnya umpama enggak ada, diat. Diganti pakai diat. Diat umpama bagaimana tuh? Berapa? Nanti ada tuh masing-masing. Kalau palanya kalau luka, kalau tangannya ya. Ada diatnya. Jadi apa namanya? Ada pilihan itu. Ya. Kalau bunuh orang, nah itu nanti juga ada diat, pakai diat. Ada yang namanya diat orang bunuh. Nah itu onta, ya. 100 onta. Ya. Makanya dalam Islam enak itu. Orang dibunuh dalam Islam, dimaafin dah. Ya ganti aja sama duit. Mana enak kan? Dibunuh lagi atau ganti sama duit? Sama duit. Kalau dibunuh lagi, kisos gak dapat duit. Kalau ganti pakai duit, dia dapat duit. Bisa beli tanah, bisa dikontrakan. Islam sangat sangat bagus sekali. Emang ada pertanyaannya, orang dibunuh dimaafin? Di Amerika pernah terjadi, ada orang bunuh dimaafin, anaknya dibunuh dimaafin sama dia. Masya Allah, dimaafin sama dia. Cuma kalau di sana kan bukan hukum Islam. Ada orang yang seperti itu, hatinya besar. Iya. Wa kana al-mutarru, dan adalah orang yang madarat, madmunan bil qisas. Dia ditanggung dengan qisas. Jadi kalau dia yang kebunuh, dikisas tuh orang. Masya Allah. Yang punya air, padahal yang punya air tuh. Padahal dia yang dipaksa. Yang bunuh padahal. Yang bunuh. Padahal dia yang apa namanya, katakan kayak seperti orang dizolim, orang air dia. Tapi dalam hal ini, dia kena kisos. Ya, Masya Allah, ini unik nih hukumnya. Awidab atau awidiyat atau diat. Awil kafarat atau kafarat. Ika unik karena keadaan yang maktulan biwari akin. Karena keadaan itu dibunuh dengan tanpa hak. Tanpa hak. Orang dia butuh, dia beli, ente dia yang punya tanah, yang punya air, airnya banyak, dia enggak butuh. Yang zalim yang mana? Yang zalim yang punya air. Karena orang lagi keausan, orang mau beli kagak boleh. Ya, gitu. Ini berarti apa nih? Dosa zalim. Kita jangan sampai jadi orang yang zalim. Akibat orang yang zalim begini. Ini akibat orang yang zalim. Orang bunuh dia enggak ada kisos. Orang bunuh dia enggak ada kisos. Enggak ada diat, enggak ada kafarat. Saking jelek dia punya perbuatan. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita, kalau ada orang butuh air, bagi aja. Jangan sampai kita enggak bagi. Ya, tetangga kita butuh air, kasih aja. Walau ihtaja sahibul ma'i laili atau sinapsi kanal maliku muqaddaman ala ghairi. Walau ihtaja, jadi kalau butuh sahibul ma'i, oleh yang punya air, ilai kepada air, li atau sinapsi karena haus dirinya,
kanal maliku adalah yang punya air, mukaddaman didahulukan ala ghain atas lainnya. Yang punya aus, yang kagak punya aus, sama-sama aus, yang didahulukan yang mana? Yang punya. Dia keausan gimana? Ya berin aja nasibnya dah. Ya, artinya nih boleh, boleh. Tapi andai kata yang punya air mau kasihkan kepadanya, nah, boleh, terserah dia. Nah, namanya ya min babil izar, bab mengutamakan orang. Wah ini wali ini, ya, udah khariqul adat. Min babil izar, ini jarang yang orang bisa kayak begini. Ketika dia bisa berbuat seperti ini, nah ini orang istimewa. Walau ihtajal ajnabi ulil udu'i wa kana al-maliku mustagniyan anhu lam yalzamhu badaluhu li taharati. Jikalau butuh oleh orang lain, orang lain butuh lil udu untuk udu, lil udu'i untuk udu, wa kana al-maliku mustagniyan anhu, dan yang punya enggak butuh, ya, lam yalzamhu badaluhu li taharati, maka tidak wajib akan dia, ya, oleh menggantikannya untuk bersucinya. Ya, 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 tidak wajib akan dia orang yang memiliki, ya, memberikannya untuk bersucinya. Tadi wa kanal maliku mustagnian anu butuhnya, ya. Wa kanal bukan butuhnya. Wa kanal maliku, dan adalah yang mempunyai air itu mustagnian anu butuh. Ya, mustagnian pakai an itu, ya. Jadi an idiom kepada an, jadi maknanya butuh. Dan adalah yang memiliki air itu butuh. Maka tidak wajib akan yang punya air oleh memberikannya orang tadi untuk bersucinya, karena dia butuh. Karena yang punya air itu butuh. Nah, kalau tadi dia wudu kan bisa ganti pakai air. Pakai tayamum, ya. Wala yajuzu lil ajnabi akhsu qahran. Dan tidak boleh bagi orang lain itu mengambilnya dengan paksa, enggak boleh. Kenapa? Li annahu yumkinuhu tayammum, karena dia mungkin tayammum, bisa untuk tayammum. Nah, jadi yang punya air ini butuh, kecuali tadi yang punya air kagak butuh. Boleh dia ambil dengan paksa. Bahkan boleh dia perangi. Bahkan kalau terbunuh, ya, terbunuh yang punya air, enggak ada kisos. Terbunuh yang mau beli yang membeli itu ada kisosnya. Jadi betapa air ini kita enggak boleh pelit, ya, dan betapa penting yang namanya air. Wallahu a'lam bishawab.